Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event web skin Epic permanen ya. Event ini resmi dari Moonton. Dan saya juga bakal bahas ya untuk celah di event ini bakalan ada bug atau enggak ya. Tapi kita bahas dulu untuk apa saja yang bisa kita dapatkan dan caranya kayak gimana ya. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut eventnya, saya di sini mau kasih tahu dulu untuk top up diamond termurah dan terpercaya. Kalian bisa top up di Tapa Game Store ya. Jadi di sini kalian bisa top up game yang kalian inginkan. Kalau saya pengen top up Mobile Legend ya. Untuk top up Mobile Legend-nya kalian bisa Mobile Legend C ini Starlight member teman-teman. Terus ada paket B ini diamond hemat ya. Jadi diamond-nya murah-murah gitu ya. Dan di sini juga ada Diamond Fest. Jadi top up-nya cepet gitu nyampenya ya. Kalian tinggal klik aja Mobile Legend A ya. Di sini dia untuk daftar yang paket A-nya ya. Kalian tinggal masukkan ID kalian masing-masing, terus abis itu server kalian ya, server Mobile Legend. Nah, setelah itu kalian pilih pembayarannya mau lewat mana ya. Di sini lengkap. Untuk link order saya taruh di deskripsi. Nah, jadi di sini kalian tinggal selesaikan aja untuk mendapatkan token ya. Jadi kalian bisa tonton M4 sekarang dengan cara kalian nonton aja ya di dalam Mobile Legend-nya ya. Kalau misalkan kalian nonton di YouTube nggak bakal kehitung teman-teman, karena kalian nanti disuruh login menggunakan akun Mobile Legend kalian. Tenang ya, yang bilang phishing, saya nggak pernah ya bahas event web phishing gitu, nggak pernah. Pasti resmi, kalau nggak kolaps ya. Nonton ya, pokoknya event webnya pasti resmi ya. Dan saya juga bakalan cek gitu, ini beneran atau enggak eventnya. Nah di sini saya nggak bisa klaim ya, nge-lag anjir. Nah di sini untuk hadiahnya ya, kalian bisa lihat di sini ada skin epic dan skin normal ya. Setelah itu ada, kalian bisa tukarkan ya, batas sampai 5 kali yaitu fragment. Untuk skinnya batas penukaran hanya 1 ya. Ya lumayan lah. Nah untuk lengkapnya ya, di sini kalian bisa baca ya untuk skin isinya, isi skinnya. Di sini untuk M4 Epic Permanent Skin Case ada skin Venom ya. Ada skin Fast Speed Gusion. Ini permanen semua, nggak ada bacaan trial ya. Ini permanen semua. Terus ada M4 Elite Permanent Skin Case. Ini ada Hanami Viper, Vale Kanagi, terus ada Sicilian skin The Illusion Nice. Draw atau tukarkan 2500 poin untuk memperoleh M4 Elite permanen skin case-nya ya. Terus di sini untuk yang 1100 poin atau kalian bisa draw ya. Dapat cara dapetinnya itu dapat M4 permanen skin case. Terus poin ya, poin 10 dengan cara kalian draw aja nanti kalian dapat poin 50 juga sama. Nah, kita draw satu kali dulu ya. Ini saya nggak bisa klaim anjir. Nah ini udah bisa nih, udah bisa klaim ya. Padahal belum saya klaim ya, tapi udah keklaim anjing pada saat ngedraw. Nah ini dapat 50 poin. 50 poin ya gunanya buat menukarkan hadiah teman-teman. Ini dia ya, kalian bisa tukarkan hadiah di sini sekali lagi untuk poinnya. Nah di sini dapat hero fragment. Bukan hero fragment ini mah. Bukan. Itu mah kepencet anjir. Kita draw lagi. Setelah itu kita bakal cari lagi untuk token draw-nya ya, dengan cara kalian ikuti prediksi babak terus bagikan event. Sorry, maksudnya bagikan prediksi ya. Terus claim token berdasarkan prediksi. Terus di sini prediksi kalian benar ya. Itu sampai 3, 5, 8 ya. 3 prediksi benar di babak eliminasi. Kalian bisa baca sendiri untuk mendapatkan tokennya ya, misi-misinya. Nah di sini kita pilih aja tim yang kemungkinan menang gitu ya. Kalian prediksi aja. Di sini kita disuruh milih 8 teman-teman. Saya pilih S11 Gaming, RRQ Akira, RRQ Yoshi, RSJ, Todak, Onik. Terus sama daya kayak gini ya. Saya klik kirim.
kalian tinggal klik aja bagikan ya, agar kalian mendapatkan token tambahan lagi ya. Jadi cara untuk mendapatkan tokennya, kalian selesaikan aja prediksi terus bagikan prediksinya ya. Oke, kita bakal lihat. Kita bagikan lagi aja biar dapat ya token tambahan. Coba kita dapat berapa token? Anjir, dapat satu doang padahal gua udah bagikan prediksi anjir. Nah, nanti kita tunggu ya. Misalkan timnya sudah bertanding, kalau misalkan prediksi kalian benar, nanti kalian bakal dapat token tambahan lagi. Nah, kita draw aja dulu satu kali. Ini dapat poin, teman-teman ya. Nah, nanti ya ke depannya kalau misalkan ada bug ya. Bug seperti yang dulu ya. Kalau di event web tuh gampang banget dibobol ya, dibakin gampang. Kalau kalian gak percaya, ya subscriber lama saya pasti tahu ya, karena bug event web itu gampang dibobol, teman-teman. Jadi dengan cara pakai aplikasi, nanti otomatis misi yang ada di sini selesai semua dengan cara salin link doang anjir ya. Nanti kalau kalian gak percaya, saya taruh linknya di deskripsi event-event web lama yang pakai bug di aplikasi. Jadi kalian tinggal salin link doang, terus nanti otomatis misinya selesai, kalian tinggal draw doang. Bug-bug event web instan gitu, teman-teman ya, pasti kalian tahu lah beberapa dari kalian. Oke, itu aja untuk info event ya, dan misalkan kedepannya bakalan ada bug, saya bakal kasih tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurutmu, apakah aku lebih cantik jika rambutku berwarna biru? Yang ditempatkan hati seperti abyss.